Sebelum dia berjumpa saya, sebenarnya saya rasa dia ada banyak perubahan. Cuma kadang-kadang bila orang melihat, orang hanya fokus pada satu perkara saja. Sedangkan kita perlu melihat pada perkara yang lebih besar daripada itu. So, saya rasa Nabila ada perjalanan yang jauh, tapi kalau dia betul-betul inginkan sesuatu, saya tahu Nabila orang yang kuat, saya tahu dia orang yang tak kerja. Dan saya tahu kalau dia betul-betul bersungguh, dia boleh mencapai apa yang dia inginkan. Nabila melalui satu saat yang mungkin agak sukar dalam perjalanannya. Apakah kata-kata Datuk Syafinas untuk Nabila? Kalau kita tengok Nabila, dia begitu kuat sekali. Apa yang Datuk Syafinas katakan kepada Nabila sekarang? Kita perlu sentiasa positif. Kita perlu mendengar apa yang negatif. Itu dari aspek yang positif. Kalau katanya betul, kita terima. Kalau tak betul, kita tinggal. Sebab apa yang berlaku semalam kita tak boleh ubah, tapi apa yang akan berlaku pada hari esok adalah di tangan kita. So kita perlu kerja kuat. Baik, kita bagi tepuk tangan untuk Datuk Syafinas kita. Terima kasih. Hari ini saya tak kerja tau. Okey, terima kasih Datuk Syafinas kita. Dan kepada semua, jom kita bagilah tepukan. Jom kita berdiri, boleh tak kita berdiri bersama-sama? Kita bagilah tepukan untuk Nabila Razali. Bagilah semangat untuk Nabila Razali. Yes, inilah dia semangat juangnya untuk semuanya. Jadi kita doakan agar perjalanan Nabila Razali akan terus dipermudahkan. Nabila, apa kata-kata untuk sokongan rakan-rakan kita ni, Nabila Razali? Too much lah korang. I think kalau sebut pasal Nabila Razali ni, dia macam non-stop. Ada je benda pasal Bella yang macam akan membuatkan orang berkata-kata. But for me, kita sebagai manusia, kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. And I did try my best. And Bella redha dengan apa yang berlaku. And for those who knows me, diorang semua tahu Bella dah bekerja sangat-sangat keras untuk berada di mana Bella sekarang. And all thanks to my team, Abang F dan juga team management Bella. Thank you so much. Dan juga kepada kawan-kawan yang hadir hari ini, tulus ikhlas daripada hati. Memang Bella sebenarnya malam ni bukan sahaja majlis pelancaran, tapi ia juga adalah appreciation dinner Bella kepada anda-anda semua yang sentiasa sokong Bella daripada dulu. And I can mention all of your names. Ismail Zani, Pala, Dato' Syafinas, Tengku Marina, Syafi Erwin, Apik, lepas tu Aidil Maula, Kak Liza, Syahir, Alif, dan juga siapa lagi dalam Syahira, Rihanna, Harsha dan semua rakan media yang berada dekat satu table tu. I'll see you guys later. So korang semua terima kasih kerana hadir dan sudi memeriahkan lagi majlis hari ini. Dan juga bila lupa tadi nak ucapkan terima kasih kepada Imam Muda Ashraf yang sudi memberi keberkatan kepada majlis kita hari ini. Dan juga rakan Bella DJ Sonic yang lagi bagi kepada majlis hari ini. Thank you so much everyone. Thank you Abang Aidy, thank you Kak Asia dan juga team everyone. I'll see you guys soon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi kita panggil tepukan yang keberuntungan Nabi.